Untuk undian awal ni kita dah mula sejak pukul 8 pagi lagi tadi. Dan di mana yang tuan-tuan dan puan tengok ni memang ia berjalan lancar lah setakat ni. Tidak ada masalah. Dan saya jangka selewat-lewatnya dalam pukul 3 lebih pukul 4 boleh selesai lah. Menangkan semua anggota saya telah, kebanyakan telah datang belah pagi ni untuk mengundi. Yang lain-lain tu di maktab forensik dan juga di maktab polis. Di Ceras. Untuk pemilihan pada hari Ahad ni kita dapat bantuan daripada lain-lain daerah. Di mana kita tengok sekarang ni ramai ada sini kan. Dan saya rasa pun tidak ada masalah lah. Pasal takat ni pun tidak ada apa masalah-masalah yang timbul lah sepanjang tempoh kempen ni. Semuanya berjalan dengan lancar. Masa pengundian nanti mungkin ada jalan nak ditutup ke ataupun macam mana? Tak, jalan yang ditutup semasa penjumlahan undi di kawasan stadium Mini Bangi tu. Itu pun kita tutup masa penjumlahannya lah. Lepas tu kita akan buka, kita tutup dalam 1-2 jam. Selepas semua undi dikumpulkan di pusat penjumlahan, jadi kita akan tutup kawasan tu untuk sementara waktu sampai selesai penjumlahan. Semua di pusat-pusat mengundi kita akan tempatkan anggota polis dan juga di jalan-jalan raya pun kita akan tempatkan anggota-anggota trafik ni untuk menentukan supaya perjalanan trafik pun lancar lah pada hari pembinaan.